Om, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ini anjing paketan yang mau kita kirim ke Sumbar. Cuman kita habis ngasih makan. Itu tadi sisa-sisa yang jatuh ya. Habis kita turunin, kita kasih makan sama minum. Yang lainnya dibawa jalan. Untuk doginya cakep banget ya. Untuk ukurannya, dia masuk ukuran 7. Ke mana ya? Ke mana? Ya ke mana? Nah, kalau ini buat ke Solok kalau enggak salah. Ya untuk ukurannya ukuran 7,5 tebal. Cakep banget ya. Enak juga. Ih, keren banget. Dan itu mobil-mobilnya, armadanya baru, ada yang baru datang, ada yang lagi penjemputan. Cakep juga ya. Woi, ini untuk mobil ini Pesona Kota Sawit lintas barat, yang punyanya itu orang Penan. Itu plat nomornya. Dan yang ini untuk lintas timur, dari Lampung, lintas timur itu dari Lampung terus ke Jambi, seterusnya ke Muara Bungo, Bunga Tebo, Damas Raya sama Solok. Mobil ini langsung ke Pekanbaru, Riau, tanpa transit ya ini mobilnya. Kalau untuk mobil yang merah itu buat ke sama lintas timur. Ini udah kita masukin lagi, udah dibawa jalan sama apa, kasih makan. Seperti itu untuk cara masukinnya. Dan di sini juga ada untuk dogi burungnya. Hah? Tinggal gigi. Wis gelap ya. Sengaja disimpannya di sini. Ini jantan, cuman gelap. Teteh berarti ayah setahun setengah umurnya hanya. Kemana? Kenu cepat, kata? Cepat ya. Hah? Iya. Hah? Acan itu berarti koge acan setahunnya apa bulan 8 2 tahun. Acan? Ya cuy, jadi untuk video sekarang update-nya kita terus update di sini ya. Untuk teman-teman kalau ada yang pengen marketing doginya dari Jawa ke Sumatera atau dari Sumatera ke Jawa, bisa langsung hubungin saya. Nomor saya disimpan di deskripsi. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.